Oke, kita mulai. Oke, selamat sore. Ya, sekarang ini jam 15 lewat 34 menit di hari apa ya ini? Hari Selasa. Ya, hari Selasa tanggal 1 bulan Desember, atau bisa dibilang bulan 12 tanggal 2020. Oke. Mungkin bagian kalian baru saja ini mendengar berita tentang Gunung Semeru itu erupsi. Ya, itu bisa dibilang benar, tapi di sini ada kesalahpahaman sedikit. Yang pertama itu Gunung Semeru itu tidak erupsi ke atas, yang atas, tapi dia itu justru menurun, ya bisa dibilang APG atau kepanjangannya awan panas guguran. Ya, kebanyakan yang kamu lihat itu adalah gunung Sakurajima itu yang berlokasi di Jepang. Ya, gunung itu juga pernah sering meletus, tapi warga ya di sana nggak panik. Oke, di sini kita coba ketik ini Sakurajima erosion. Nah, sini ada muncul video yang paling pertama yang sangat mirip yang disebarkan ini. Dikira Gunung Semeru ya. Dikira Gunung Semeru yang erupsi ini. Ini sebenarnya ini adalah Gunung Sakurajima yang terjadi pada November bulan 12 2019. Ya. Ini juga sebenarnya saya punya video dari channel saya ya, YouTube. Nah, sini ada banyak tuh. Nah, seperti kayak ini. Ya, ini di Sakurajima, bukan di Semeru. Nah, lambat ini jaringan. Yang pasti ini bukan di Semeru ya, ini di Sakurajima. Ya. Oke. Ada juga yang cukup terkenal adalah Gunung Sinabung. Ya. Ya, seperti yang kamu lihat ini adalah Gunung Sinabung, bukan Gunung Semeru, yang letusannya itu terjadi pada 2014 bulan 1 ya kayaknya. Bulan 1 tanggal 14 ya. Ini terjadi pada tuh Sinabung 14 bulan 1 2014. Nah, ini bukan Gunung Semeru ya, bukan Gunung Semeru itu tanggalnya. Oke. Ini cukup terkenal di Twitter ya, postingnya itu banyak. Padahal ini sebenarnya bukan Gunung Semeru tapi Sinabung. Ya, Gunung Sinabung. Sekarang kamu pasti tanya-tanya, bagaimana sih visual saat itu ya, bagaimana gambar yang aslinya, video aslinya mana. Oke, jadi kita coba silakan ya silakan. Jadi beginilah yang gambar sebenarnya awan panas guguran Semeru itu ini seperti ini. Dan seperti yang kamu lihat ini adalah pemantauan di Gunung Semeru ya. Ini seismogram terekam termor sebelum hilang sinyalnya karena disambar petir. Ini sinyal termor yang lalu menghilang karena tersambar petir stasiunnya. Ada dua itu ya. Ini yang gambar aslinya ini ya.
hati-hati, hati-hati dengan menyebarkan informasi yang salah sehingga membuat terjadi kesalahpahaman yang berpanjangan. Jadi terima kasih sudah menonton ini.